Saudara, tim kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon mendatangi Bareskrim Polri Jakarta. Kedatangan ini terkait dengan laporan yang dilayangkan kepada ayah kekasih Vina, Ibtu Rudiana. Tim kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon tiba di gedung Bareskrim Polri pada Kamis siang. Kedatangan mereka dilakukan guna memenuhi undangan penyidik Bareskrim terkait dengan laporan terhadap Ibtu Rudiana yang dilayangkan oleh kliennya, Hadi Saputra. Ini kami di Bareskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Bareskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Merespons laporan yang dilayangkan terpidana kasus Vina, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Ramadoni pun menegaskan tidak akan menghalangi upaya hukum. Namun dirinya menegaskan juga agar semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dengan tidak menuduh dan menduga hal yang kebenarannya belum terbukti. Tidak akan menghalang-halangi orang yang melakukan upaya hukum. Akan tetapi saya hanya mengingatkan agar kita semua tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Jangan menghakimi seseorang dengan menuduh perbuatan hal-hal yang macam-macam yang kebenarannya juga belum terbukti. Minggu depan kami sudah fix, dengan tim Bandung juga sudah fix. Kemarin pun ada beberapa statement dari rekan yang di Bandung pun menyatakan mungkin minggu depan kami akan mengajukan, berarti sudah fix. Setelah Saka Tatal, kini giliran Rivaldi Aditya Wardana, terpidana kasus Vina Cirebon, akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kuasa hukum Rivaldi menyebut, pihaknya telah menyiapkan 8 saksi fakta dan 6 berkas sebagai memori PK dan novum. Menurut rencana, berkas lengkap memori pengajuan PK akan diajukan pada 15 Agustus 2024. Kuasa hukum yakin kliennya tidak terlibat dan bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini, ya, tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya, ya, kami tetap ya pada perdoman bahwa ini error in persona, ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Di sisi lain, saat ini sidang pengajuan kembali Saka Tatal juga masih bergulir di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal telah mengajukan 10 novum atau bukti baru dalam menjalani persidangan pengajuan PK. Kini keputusan pengajuan PK Saka Tatal berada di tangan Mahkamah Agung. Tim Liputan Kompas TV. Thank you.